Wah, ada pertanyaan bagus nih. Bang Cibo, di sini kan ada dua pilihan top up. Kalau misalkan saya top up yang bawah 5.000, yang atas otomatis dapat gak? Atau total belanjanya harus 5.500? Wah, ini pertanyaan bagus nih. Kita coba aja ya. Jadi sekarang saya mau coba nih. Saya cek untuk isi yang goceng, kira-kira yang GoPay-nya dapat apa enggak? Tunggu bentar. Oke, sekarang saya udah berhasil nih isi ya, top up ya. Tuh, boom, ada email langsung masuk. Cepat kali ya. Belum beres nih ngomongnya. Jadi, pemberitahuan berhasil. Oke, terus ditambahkan di kolom mata uang ya, yang perlu diperiksa pasti. Nah, bonusnya apa? Bonusnya ada bonus tambahannya lagi. Mulai dari 6 sampai 8 April selama 3 hari berturut-turut kami akan memberi adventure 3 kali XP. Hah? 3 hari dikasih? Mantap sekali. Ini boleh juga nih. Ambil dong. Oke, kita cek. Terus ayo coba kita periksa soal si rewardnya. Dapat nggak? Oh, dapat nih guys. Jadi diikuti nih dapat. Tapi berarti yang atasnya nggak dapat. Jadi yang bawahnya 5.000 yang goceng selesai, yang gopeknya nggak selesai karena hitungannya belum tepat yang gopek. Jadi tetap harus isinya dua kali, yang gopek dan goceng 5.000 sama 500 ya. Oh gitu. Oke, ini menarik. Dan di website itu sebenarnya kita dapat poin juga, jadi buat undian gitu ya. Nanti coba aku kasih lihat kayak apa bentuknya. Nah, sebenarnya dapat buat kayak ngerol-ngerol gacha-gacha begini nih guys. Cuman aku habis tadi ngisi, nggak tahu kenapa poinnya belum ada. Nggak tahu deh apakah masuknya mungkin nggak langsung atau aku salah prosedur jadi nggak dapet, atau emang aslinya nggak dapet kali ya kalau semacam gitu ya. Nggak tahu juga ya, tapi nanti kita coba deh aku dalemin lagi. Ya. Cuman ya, aku nggak tahu. Aku nggak banget sih, paling juga dapetnya koin sama jenis lagi ya. Ya ngarep apa sih dari satu kali isi dapet mawon langka gitu, kayak agak nggak realistis gitu kan ya. Ya kalau ada bagus, nggak ada ya sudah ya. Jadi kurang lebih kayak gitu guys ya. Berarti kalau mau ngisi harus 5.500 ya, buat dua-duanya ya, nggak bisa satu ya. Ya nggak tahu gimana menurut teman-teman, apakah oke dengan kembalinya lumayan banyak ya. Kalau buat yang lagi mau beli barang diamond, barang emas, buat stok HP gitu ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau enggak ya enggak usah juga, toh diamond bisa dibeli di exchange kan. Apalagi sekarang sultan-sultan lagi ngegas banget untuk diamond, itu harganya lagi bagus-bagus, biasanya bisa di 125 bahkan ke bawah karena lagi mau WOC. Sampai sini dulu teman-teman, gimana menurut teman-teman? Kalau nanti ada yang komen-komen silahkan ya, jangan lupa like video ini dan juga subscribe Cibo TV, dan nanti kita ngobrol lagi di video. Bye-bye.